Ini adalah pakan DOC ayam Elba yang saya gunakan full fur pabrikan. Di sini namanya 202. Bagusnya kalau teman-teman punya 511 atau 611. Itu proteinnya tinggi. Tapi karena di sini tidak ada, ya ini aja 202 yang halus. Di malam hari, DOC itu wajib pakan tempat pakan terisi supaya pertumbuhannya tidak terganggu dan maksimal nantinya ya kawan-kawan, agar pertumbuhan bulu tulang dan sebagainya itu cepat. Di hari 1 sampai 1 minggu saya selalu menggabungkan anak ayam ini dengan induknya seperti ini. Untuk apa? Supaya diajari makan. Ini anak ayam Elba yang saya tetaskan dengan cara di video, ada cara penetasannya di video sebelumnya, silahkan cek atau klik link di deskripsi nanti. Dulu saya beli online 15 butir dan saya tetaskan di sini menetas 10, tapi satu dimakan tikus, tinggal 9 ini dan 5 lagi belum menetas. Kemarin baru menetas mereka. Ini perawatannya untuk DOC ayam Elba. Ayam Elba ini petelurnya 300 butir per tahun, cukup lumayan. Dan jangan lupa ditaruh lampu supaya tetap hangat dia. Selain itu dia akan makan terus karena tersedia lampu dan pakannya kelihatan. Terus minumannya juga jangan lupa diberi. Saya menggunakan air minum bervitamin. Vitaminnya saya menggunakan NeoBro untuk DOC ini. Dan semoga cepat besar-besar semua. Dan ini nanti saya akan jadikan calon-calon indukan. Oke kawan-kawan, beginilah cara saya merawat DOC. Saya akan tutup ini nanti dan saya kasih lagi triplek karena daerah saya ini daerahnya lumayan dingin. Dan inilah kondisinya kawan-kawan. Anak ayam Elba kita usia 2 hari. Semoga bermanfaat. Dan salam peternak pemula. Jangan lupa dibantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share. Terima kasih dan nyalakan tombol loncengnya.